Sekarang gue udah sama Bang Alfian, owner dari Brio Old ini. Brio Old, iya. Bang Alfian? Alhamdulillah, baik. Boleh Bang, perkenalan diri dulu Bang. Perkenalkan, nama saya Alfian, sering dipanggil di komunitas Pian. Oh, Pian itu kan yang buat main catur Bang? Iya, itu Pion. Santai dong, jangan marah-marah dong. Dia yang kesel Bang. Oke, kegiatannya apa Bang sehari-hari ini? Kegiatan selama ini saya sebagai karyawan swasta di perusahaan asuransi Astra. Oke. Ya mungkin itu otomotif aja. Otomotif ini hobi berarti ya? Otomotif untuk hobi aja Bang, karena kebetulan masih lajang juga ya, belum ada. Oh promosi harga. Ya, belum disuruh loh Bang. Oke, Bang di belakang ini ada mobil apa nih Bang? Nah ini dasarnya Brio tahun 2014 tipe E. Brio yang old ya? Ya old. 1200 berarti? 1200. Oke, kenapa lu pilih mobil ini Bang? Nah mungkin salah satunya karena masih sendiri ya, jadi nah untuk unit Brio ini masih cukup lah untuk sendiri gitu. Mau jalan sama gebetan bisa. Ya, itu salah satunya. Tapi enak gak nyetir Brio Old ini? Boleh gak lu share dong? Kelebihan dan kekurangannya Brio Old ini menurut lu tuh seperti apa sih? Nah mungkin kalau untuk Brio ini sendiri kelebihannya dulu Bang ya. Terus nah boleh. Salah satunya lebih irit kalau untuk ke bahan bakarnya. Dan modifnya pun modif simple aja udah kelihatan bagus. Yes, untuk dibawa kita bawa gitu Bang. Dibandingkan yang lebih tinggi gitu. Dan budget pun yang penting ini waktunya dulu. Aman ya Bang. Iya. Waktu ini ya kan aman. Terus apa nih? Ini eksklusif ini lo berarti komunitas ya? Iya. Udah lama gabungnya Bang? Gabung di eksklusif itu jalan terbentuknya klub. Baru terbentuknya klub saya baru langsung gabung. Udah langsung join. Iya, join. Pertanyaan gua Bang, apa sih kelebihannya ikut komunitas kayak gitu Bang? Nah, kalau menurut saya sendiri komunitas ini di situ kita bisa mendapatkan teman. Yang kedua, kita mendapatkan saudara lebih teman lebih daripada saudara. Dan yang ketiga mungkin kita sharing-sharing soal otomotif. Jadi satu pikiran lah gitu. Jadi menurut bisa saya, ya. Apa nambah-nambah ilmu tentang ya, otomotif juga ya sama ya, teman-teman. Betul. Selama ini kegiatannya apa aja Bang kalau dari eksklusif Auto Club ini? Mungkin kegiatan-kegiatan yang rutin kita lakukan tiap minggunya kita kopdar dalam satu kali dalam satu minggu. Dan mungkin dalam hal-hal tahunan kita buat acara-acara mubes, enif, dan mungkin ada juga acara sosial apabila ada bencana-bencana gitu kita. Udah ibaratnya komunitas sekarang tuh udah berjalan ke arah yang ya, lebih positif lah ya. Lebih positif. Oke, Bang, apa aja nih yang udah dimodif Bang dari mobil saya? Mungkin kalau untuk mobil ini sendiri yang utama ya baru velg dari sisi luarnya dan knalpot. Knalpot. Knalpotnya full system. Knalpot nggak full system, mungkin saya cuma ganti di reson dan di mufflernya. Di mufflernya aja. Ya. Kenapa nggak full system Bang? Karena salah satunya kalau full system kan saya sering jalan jauh. Mungkin bahan bakar minyak ya pun lebih boros. Oh, iya. Ya, itu. Jadi yang tadinya beli Brio supaya bensinnya irit. Iya. Kalau udah ganti bisa jadi nggak irit nih. Iya betul. Ya, jadi mendingin nggak usah diganti. Iya. Benar, jadi benar. Untuk tampilannya dengan ya lumayan enak juga udah diganti dari resonnya. Sesuai lah ya. Sesuai. Seenggaknya suaranya udah ada bass-nya. Keluar ya betul. Gitu kan. Oke. Nah, Bang. Nah, selanjutnya apa lagi Bang? Selain velg yang udah diganti? Mungkin pernya, per standarnya saya custom. Dipotong? Iya, custom. Dan yang untuk yang belakangnya saya ganti punyanya Honda Jazz. Supaya lebih? Oh, bukan Honda Jazz, maaf. Punya mobil pick-up. Oh. Jadi biar agak lebih keras, jadi tidak terlalu hantamannya. Bantingannya ya, bantingannya biar nggak terlalu main turun jadi gitu kan. Jadi emang naik beban pun nggak terlalu turun kali. Karena kalau bawaannya kan empuk. Terlalu empuk. Yes, betul banget. Oke, terus? Nah untuk bagian interior sendiri apa aja nih Bang yang udah dirubah? Nah kalau interior lebih masih banyak yang standar, mungkin saya cuma satu aja nambahkan untuk subwoofer.
penambahan subwoofer untuk penambahan subwoofer aja ya. Tadi subwoofernya kita udah lihat merek JBL dan JBL. Itu kayaknya langka banget itu. Iya, JBL termasuk JBL langka karena JBL lama itu, keluaran lama. Tapi masih ada loh. Gue jujur aja nih, selama gue main otomotif ini baru ini gue lihat apa namanya speaker kayak tadi tuh. Makanya gue bingung nih apa nih? Speaker apa roket nih? Tapi ya suaranya oke. Tadi gue udah coba sebelum kita syuting, gue coba di dalam dan suaranya emang udah oke. Bentuk aqua galon. Bentuk lebih-lebih deh bang. Aqua galon gak segede itu lagi. Lebih gede lagi dia. Oke, bang, boleh ceritain nggak bang, apa sih abang ganti velgnya ini di mana bang waktu itu? Nah, kemarin saya ganti velg ini di bengkel resminya produk ASR, yaitu kalau di Aceh, di Banda viral, Aceh ya? Lah ya, itu viral. Oke, di viral. Bengkel auto-zone. Viral ya. Mungkin saya pilih tipe ini kemarin karena pengen main di street racing ya bang ya. Street racing. Ya, berarti street mau racing. Ngejar modifikasinya lebih ke ya, street racing. Tapi ya simpel gitu aja deh. Gitu. Oke. Okay. Lebih suka ke tampilan speed street racing, makanya saya ambil yang tipe model ini. Ya. Model ini. Nah, pengalamannya gimana bang waktu pertama kali datang ke toko mau ganti velg itu seperti apa? Untuk pengalaman di toko itu sendiri, saya sangat suka karena apa? Waktu pemilihan pertamanya itu fitting velg itu dibantu sama karyawan di situ. Itu pun tanpa dipungut biaya apapun. Berarti dalam, waktu milih-milihnya juga nggak perlu bayar ya? Iya, tanpa perlu bayar kita. Dan berarti waktu pas kemarin ganti itu ngebayarin berapa model bang? Waktu di toko itu saya cobain dua model. Yang pertama saya coba yang cuma dua bang, mumpung gratis. Iya betul, cuman kan yang lebih masuk ya mungkin tipe Celong saya pertama coba. Tapi pas di tes tipe Celong kurang suka sih. Tapi makanya disarankan sama karyawannya, abang tanya mau tipe apa, tipe racing. Oh ya udah di ini dicoba. Dan langsung suka. Langsung suka. Karena warnanya sama bentuknya juga gitu. Yes, hitam sama gold itu memang menurut gua lagi mulai naik nih. Yeah. Velg-velg bronze, gold itu lagi mulai naik. Siap. Soalnya orang udah mulai bosan ngeliat velg warna putih. Iya, yeah, betul. Kalau warna hitam mah udah enggak usah diomongin ya, udah lebih bosan banget gitu kan. Iya. Yeah. Chrome, silver itu orang udah mulai agak bosan nih. Jadi harus mulai berani. Yeah. Yeah. Gue juga cukup bangga nih. Si abang udah mulai berani berkreasi dengan warna velg. Karena orang-orang biasanya jarang mau bang. Iya betul. Karena kan, aduh kok kayaknya warnanya beda gitu kan. Tapi padahal asik ya. Asik. Kalau keluar mobil masih nengok belakang nggak? Nengok belakang. Ngeliat mobil ya. Ganteng juga. Tapi jomblo. Jomblo ya? Jomblo. Cewek lu nonton ntar lu. Apa udah, kamu bilang jomblo? Enggak. Udah ada calon. Cuma udah ada calon. Ya. Oke lah, kita bantu segera amin. Kita aminkan sama-sama. Amin ya Allah, semoga cepat. Amin. Oke bang, terakhir nih, ada kritik dan saran nggak untuk HSR Wheel? Mungkin kalau kritik yang lebih baik aja lah gitu bang ya. Semoga HSR makin jaya di Aceh dan bengkelnya lebih diperbanyak, buka cabangnya di Aceh, jangan di Banda Aceh. Jadi lebih menyeluruh ke semua pelosok. Karena kita di Aceh ini kan ada berapa kabupaten. Setidaknya banyak. Kalau untuk daerah area barat di Melabuh tempat saya kerja itu ada satu dan mungkin kalau yang timur di daerah Lok Semawe atau Langsa itu harus ada satu. Jadi siap. Lebih menyebar gitu. Nanti kita akan sampaikan kepada manajemen siap bahwa Aceh ini sangat luas dan tidak sekecil Jakarta kan. Siap. Jakarta tuh kecil loh, Aceh ini luas banget. Otomotif di Aceh pun mulai maju juga sekarang. Yes, bang. Betul banget. Udah terlihat dari modifikasi-modifikasi teman-teman di Aceh tuh siap. Udah mulai oke-oke gitu kan. Udah mulai berani main warna, berekspresi. Itu salah satu tanda bahwa perkembangan otomotif itu sudah mulai maju. Tidak hanya itu-itu aja, monoton aja. Oke bang, sekali lagi terima kasih banyak. Terima sukses kasih selalu. Banyak. Siap. Mudah-mudahan makin jos lah. Makin jos modifnya. Audionya bang. Iya. Tambahin dikit pasti lebih maksimal. Siap, makasih. Oke boy, kita cari owner selanjutnya yaitu Brio yang warna merah di belakang sana. Yuk. Selanjutnya kita udah ketemu, bang boleh perkenalan diri dulu bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza dari member eksklusif. Biasanya dipanggilnya siapa? Reza aja. Oh, bukan sayang. Gak ada cewek. Oh, bang, member lu dari tadi gue lihat kebiasaan nih. Belum disuruh promosi udah promosi. Masih jomblo, bang. Udah dapat cewek Jakarta. Ngapain jauh-jauh Jakarta aja? Lu mau ngapelinnya ke Jakarta? Biar touring gitu. Jadi, gue doain ntar udah dapat cewek di Jakarta biar pusing lu ngapelinnya. Aduh. Siap. Pak, biasanya panggil Bang Reza berarti ya. Bang, ini belakang ini ada mobil apa nih, bang? Brio. Brio? Brio tipe E. Tipe E? Tahun berapa? 2014. Iya. Ini masih Brio yang bagian pertama berarti ya? Iya, bagian pertama. Kenapa lu pilih mobil ini? Suka ya kecil, bang. Kalau besar kan nggak cocok sama badan. Ada yang kecil. Brio yang Oni pun kecil. Nggak tahu, suka ya. Suka sama bentuknya? Iya, suka sama bentuknya. Pantesan jomblo, sukanya sama mobil. Hobi-hobi. Hobi ya? Iya. Apa kelebihan dan kekurangan dari Brio yang pertama ini apa menurut lo? Kelebihan sih banyak, kekurangannya nggak tahu. Nyaman-nyamannya pakai. Nah, coba kasih tahu kelebihannya apa. Kelebihannya karena pakai PLHSR. Apa kelebihannya pakai mobil ini? Nyaman ya? Nyaman. Hati-hati, jatuh cinta. Jatuh cinta itu berawal dari nyaman. Siap. Ntar jadi jomblo seumur hidup lo. Aduh, kapan lo? Nyetirnya enak? Enak. Matic nih, Matic ya. Ini eksklusif Auto Club ini apa, bro? Komunitas yang ada di Aceh. Mm-hmm. Komunitas apa nih? Komunitas klub mobil. Klub mobil? Iya, gue tahu klub mobil. Jadi Auto Club maksudnya apa nih? Apa terbentuknya nih, kenapa? Terbentuknya tuh awal-awalnya, enak duduk-duduk sama member-membernya. Oh, nyaman. Dari nongkrong bareng. Gabung persaudaraan. Nanti kalau misalkan ada rusak-rusak mobil ada apa, bagi-bagi ilmu lah kan. Bagi-bagi ilmu. Mobil. Terus kenapa lu ikutan komunitas ini? Biar banyak kawan, banyak saudara. Kawan. Terus apa lagi? Itu aja sih, Om. Enifnya tanggal berapa, bang? Tanggal bulan 3 nih. Bulan 1. Tanggal 1, Om. Tanggalnya enggak tentu. Ah, gimana sih, maksudnya enggak apa dia tuh. Tanggal dikasih contekan tuh sama ketuanya. Tanggal 1. Tanggal 1. Memang baru. Benar kan gue bilang kan? Enggak apa-apa. Karena kalau kita gabung komunitas itu enggak mesti tahu sejarahnya, enggak mesti. Yang penting kan kita di sana itu nyaman, ya kan? Di ibaratnya kita dirangkul, diberikan apa arahan juga kan? Iya. Terus modifikasinya apa aja nih untuk mobil lo? Paling pakai bumper, cuman bumpernya pakai apa nih? Pakai yang baru ya? Ya, yang 2017 nih ya. Oke. Okay. Kenapa nggak pakai yang TFR? Terus belum punya uang, Bung. Apanya? Kalau pakai TFR mahal. Enggak. Kata siapa mahal? Murah kok. Terus apa lagi yang udah dimodif? Bumpernya udah ganti yang all new. Bumper, body kit sama spoiler. Sama spoiler ya. Ya, pelak. Spoilernya spoiler spoon ya. Terus velgnya udah diganti HSR. Kenapa pilih velgnya kayak gini, bro? Model kayak gini. Sebenarnya nggak ada niat, bro. Diajak sama kawan. Oh, jadi waktu datang itu sebenarnya nggak ada niat? Bukan, kan nggak tahu nama velg-velg lain kan. Ditawarin sama kawan pakai HSR, pakailah HSR. Akhirnya nyobain. Enak, nyaman. Untuk bagian interior ada yang dimodif nggak? Belum, masih standar semua. Kalau belum itu berarti akan? Akan, insya Allah. Apa aja rencana yang mau dimainin? Paling nanti pasang sound, tempat duduk, joknya dicopot ya, ganti yang apa tuh, sparko tuh ya. Oh, yang semi bucket gitu ya. Wih, racing banget berarti ini. Berarti emang kamu lebih modif mobilnya, lebih ngejarnya ke arah racing. Oke. Terus apalagi modifnya? Udah itu aja, Om. Belum banyak nih, masih sikit-sikit ya. Waktu itu ganti velgnya di mana, bro? Di Batau, di toko viral. Di toko viral ya? Iya. Gimana pelayanannya waktu kesana pertama kali? Coba ceritain. Waktu datang tuh gimana? Datang nih. Jumpa sama kerewannya lah, kerewannya. Oke. Terus responnya baik, orangnya sopan. Kami hari itu nggak bawa uang lah. Oke. Nggak bawa uang, karena mau tanya-tanya dulu. Oke. Mau tanya-tanya, mau tengok-tengok vela kan. Model-modelnya, terus udah tanya-tanya harga, udah cocok sama velanya.
yang apa yang kelola toko tuh keluar tengok mobil kami ada logo eksklusif. Akhirnya dapat diskon. Oh dikasih diskon waktu itu. Terus? Akhirnya langsung bayar di situ. Langsung bayar. Katanya nggak bawa uang tadi. Kan pertama nggak bawa uang nih. Oh datang kedua berarti. Pelaknya langsung pasang. Oh langsung fitting di hari pertama itu. Fitting pertama datang. Tengok cocok. Pasang ngomong sama yang di toko tuh. Udah cocok pinjam motor ambil uang. Wih. Langsung gitu. Berarti hari itu juga. Karena pertama kan nggak ada niat langsung pasang hari itu. Karena udah dikasih. Berarti karena udah kena racun ya. Udah kena. Pas ngelihat mobilnya kok mobil gue ganteng gitu ya. Nampak cocok gas terus. Gas terus. Gas. Perkara bayar belakangan. Ya. Bro, lu ada kritik dan saran enggak buat HSR Wheel atau Viral Autozone? Enggak ada kritik, enggak ada. Enggak ada ya. Kalau saran mungkin ada. Kalau saran kayak mana, Om? Enggak tahu mau bilang kayak mana, Om. Oke lah, enggak apa-apa. Bro, sekali lagi thank you. Ya. Lancar terus buat kalian semua. Ya. Thank you ya. Ya. Doain kami eksklusif ke Jakarta. Ah, itu. Insyaallah ketua. Nanti gue pengen ngobrol sama ketuanya. Ya. Gue suruh datang ke Jakarta. Insyaallah. Kan gue udah datang nih dari Jakarta ke Aceh. Ya kan, tergantian. Pak ketua kita suruh ke Aceh. Ke Jakarta. Ke Jakarta. Oke, okay, thank you ya, Bro. Ya, siap. Nah, itu dia boy, tadi ada 3 mobil dari member eksklusif Auto Club, salah satu komunitas yang ada di Aceh. Kalian juga bisa kalau misalnya mungkin mau gabung, mau join di sini, di bawah sini ada Instagramnya, bisa langsung DM aja ke sana untuk nambah saudara, nambah apa. Yang pasti sekarang itu komunitas itu sudah mengarah ke hal-hal yang lebih positif. Oke. Segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldi Reis undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.